di kesempatan ini untuk kontennya nggak bakalan yang gimana-gimana, tapi kita bakalan ngobrol santai dan juga bakalan ngemil ya. Kita mau ngemil aja nih. Nah, ini ada cemilan-cemilan sederhana ya, cemilan otak-otak ya. Nah, dan juga ini juga Kak Amin lagi beli sesuatu nih. Apa nih, Kak? Nah, ada beli buah ya, pokoknya ini jajanan murah meriah. Ini hanya sepotong ini hanya 2.000. Ini juga hanya 2.000. Jadi harganya murci ya, dan sudah mendapatkan kurang dari 5.000 sudah dapat beberapa jenis makanan ya. Ini juga ada otak-otak, ada apa sih namanya, tempe, terus ada tahu ya Bu, tahu iya. Itu cuma beli 4.000 saja sudah dapat banyak nih ya. Jadi hemat ya, lebih hemat kita belinya berbagai pilihan ini makanan, tapi harganya cuma 4.000 gitu. Iya. Nah, jajanan murah tapi kenyang ya. Tapi kenyang, betul sekali. Oke, terima kasih Kak. Yeah. Jadi itu saja ya, kita coba akan seperti apa seperti apa rasanya gitu ya. Kita akan coba, ini ada tahu ya, tahunya tuh dikasih pedas-pedas ya. Contohnya apa ya, ini ya balado ya, balado sama cabai, itu bon cabai gitu. Kita akan coba seperti apa rasanya ya. Rasanya pedas. Gimana Bu? Nah, ini ya otak-otaknya ya seperti ini. Kita coba ya. Mantap ya. Nah, rekomendasi nih buat kakak ya yang main di sekitaran sini, di sekitaran Mega Bekasi. Mega Bekasi Hypermall, di situ banyak pilihan beberapa jajanan, itu situ harganya murah-murah. Terus sehabis jajan boleh ya ke sini. Lurus aja nanti di sampingnya JNE itu ada butik Kecap Olia. Boleh ya langsung mampir aja ke butik Kecap Olia. Jadi sambil nyari jajanan terus mampir ke butik gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol, kita lihat-lihat gamis-gamis cantiknya Kecap Olia gitu. Nah, jadi itu saja kepedesan ya. Jadi nanti kita sambung lagi ya di lain waktu. Terima kasih ya sudah menonton.